Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku tentunya di channel kita, channelnya Mainan Rakitan. Oke teman-teman, kali ini aku pengen ngerakit suatu mainan yang berhubungan dengan binatang dan mobil. Binatang dan mobil. Oke, sebelum aku melanjutkan video ini, jika kalian suka, silahkan kalian like dan subscribe serta kasih komen di bawah mainan seperti apa selanjutnya yang bakal kita rakit. Let's go! Kali ini kita bakal ngerakit yang ada hubungannya dengan binatang dan mobil. Nah, yang aku maksud dengan binatang dan mobil adalah beruang dan mobil. Mobil ini adalah mobil mini 4WD atau Tamiya, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah beruang yang bakal naik mobil. Penasaran? Cukup unik? Langsung aja, nggak usah panjang lebar. Mari kita rakit bersama. Let's go! Kita langsung buka, kita lihat apa aja yang ada di dalam sini ya. Oke, pertama kita disambut dengan ban ya. Dengan ban ada 4 buah. Dan ini aku bilang cukup kecil ya, ban yang kecil. Dan untuk lebarnya ada 2 macam ya. Ada yang ban kecil sama ada yang ban besar. Cuman untuk diameternya relatif kecil dibandingkan dengan Tamiya yang pertama kali aku bikin ya. Terus aku dapat felg ya. Ini warnanya emas ya, warna emas ya. Aku bilang ya, kita lihat nanti. Oke, nah terus kita dapat body. Kita dapat body, ada sayap, ada shocknya ya. Terus ada mungkin ini di sini nanti buat aku bilang si atapnya ya. Terus ini bodinya. Oke. Terus kita dapat seperti biasa peralatan, ada kuningan, oli, gear dan lain-lain ya. Oke. Terus nah, ini dia. Ini dia sasis Super 2-nya kita. Sasis Super 2 ini bisa dibilang masih di apa ya? Dinamonya masih di belakang ya, dan bisa dibilang ini juga sasis yang berevolusi dari sasis yang terdahulu. Banyak yang bilang sasis yang terdahulu itu sasis yang rapuh ya. Nah sekarang ini diperkuat mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah dan on off nya pun tidak yang kiri kanan. Kalau teman-teman dulu pernah bikin itu ada yang ke kiri on, ke kanannya off kayak gitu ya. Nah sekarang ini nanti diputar, kita lihat aja nanti ya. Oke, terus dan ini adalah peralatan di dalamnya ya. Ada, oh kita dapat bumper belakang, ada rollernya, terus ada tempat dinamonya dan lain-lain ya. Oke, kita lihat aja nanti jadinya gimana. Dan ini dia teman-teman, si imut, si cute-nya panda. Yeay, kita bikin. Wow, 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 wow. Seperti biasa, ada stikernya untuk body, manual booknya, ada manual booknya ya, tentunya. Aku kalau bikin Tamiya nggak pakai ini. Oke, terus ada attentionnya ya, ada attentionnya, terus kotaknya habis, yes. Pertama-tama mungkin nanti aku bakal ngerakit ininya dulu ya, ngerakit dalamnya ini dulu. Kita bikin ban, kita bikin apa ya, kita bikin dinamonya masuk sampai jadi sasisnya. Terus kita bikin body ya, terus kita bikin body, terus kita pasang stiker dan jadilah. Oke, langsung aja kita bikin.
teman-teman, aku sudah selesai untuk pasang stikernya ya. Di sini ada beberapa stiker yang enggak aku pasang, kayak tulisan super dan lain-lain. Itu karena menurutku begini udah keren gitu kan. Jadi di sini ada namanya ya tadi, Sirokumako. Oke. Terus ada di sini tulisan intake ya. Udara masuk mungkin maksudnya. Terus di sini ada tulisannya juga ya. Oke, ada nomor 2. Yes. Oke, ada soknya juga. Begini jadinya. Oke, kita coba nyalakan dulu. Oke. Nyala dengan bagus ya. Yes, kita masukin sini. Oke, ini dia Tamiya Panda. Oke, oh sorry, beruang. Tamiya beruang. Oke, teman-teman, kita review terlebih dahulu. Di sini kita dapat rollernya dulu ya, roller depan. Ada dua roller ya, ada dua roller, bagus ya. Nah, di depan dan di belakang juga dapat apa ya, bumper belakang tambahan. Nah, terus bentuk ininya agak sedikit unik ya, nggak kayak biasanya aku lihat. Bentuk penguncinya, pengunci rebodi dan sasis. Terus di sini aku dapat sasis Super 2 ya, sudah yang kita jelaskan sebelumnya. Dan kita dapat velg warna emas ya, warna emas. Oke, ada dua ban ya, ada dua ban, ukuran relatif sama, cuman lebarnya ya, mungkin lebarnya yang lebih gede di belakang. Oke, kita review dalamnya lagi. Nah, jadi teman-teman, ini si beruang nempel pakai busa. Si beruang nempel pakai busa, ya, pakai busa. So, this is menurutku bagusnya adalah sebagai pajangan. Kenapa gue bilang sebagai pajangan? Ini kalau kita mainin pandanya kelepas terus busanya hilang entah kemana, udah susah buat masangnya. Kita harus bikin lagi dan itu harus ngakal-ngakalin tempatnya. Oke, terus di sini. Aku baru ada lihat ya, ada baut ya di sini yang kita pasangkan untuk memperkuat isi dalam gear-gear di dalam sini biar tetap berada di tempatnya. Terus di sini ada kayak semacam penahan dinamo juga untuk biar nggak lepas. Nah, di sini ada tulisannya ya, Super 2 sasis ya. Oh, jadi kayak ini Super 2 sasis dan this is Tamiya-nya. Yes, kita nyalakan lagi. Wow. Oke. Ini dia Tamiya-nya. Tamiya Mini 4WD Sirokumako. Beruang di naik Tamiya. Yeay.